Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate stadion utama Gelora Bung Karno. Persija Jakarta kembali menggunakan stadion GBK di dalam laga BRI Liga 1 musim 2023-2024, di mana kali ini Persija memainkan laga melawan Persita Tangerang dalam lanjutan Liga 1 pada tanggal 3 Desember besok. Para pemain Persija nampak bersemangat, akhirnya mereka bisa kembali bermain di markas kebanggaan mereka yakni Stadion GBK. Seperti diketahui, GBK menjadi markas utama macam Kemayoran sejak beberapa tahun lalu, di mana stadion kini memiliki kapasitas mencapai 77.193 orang dan saat ini memiliki kualitas yang sangat bagus. Selain itu, GBK juga menjadi saksi bisu bagi Persija Jakarta saat menjuarai Liga 1 beberapa waktu lalu. Saat ini, kondisi Stadion GBK sudah sangat siap untuk menggelar laga Persija melawan Persita Tangerang, di mana tim Persija telah melakukan latihan di GBK beberapa waktu lalu dan diikuti oleh para pemain Persija. Kita doakan semoga Persija Jakarta bisa meraih kemenangan dalam menghadapi Persita nanti dan pertandingannya berjalan dengan lancar. Cukup sekian kali di pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.